Okay. Bang, kenapa saya kalau buka Genshin Impact bang? Loading yang saya masuk mula-mula tu kenapa loading ni lama sangat bang? Tapi PC saya dah power bang, RTX 3080 Ti bang, ada SSD bang, CPU i9 bang. Loading apa tu eh? Loading yang kau akan tengok sekarang ni. So kenapa loading yang mula-mula kita buka Genshin Impact ni lama gila? Sebenarnya jawapannya simple je. Kalau kau pasal setiap kali lepas pukul 4 pagi, dia akan reset balik commission punya daily commission kita kan. So kat situ itu melibatkan server data kita tengah proses tau. So bukannya sebab PC korang slow atau phone korang slow apa. So kalau korang first time buka lepas pukul 4 pagi tu, memang Genshin Impact korang tengah loading lah. So that's why even PC korang power ke atau apa, dah masuk dah. Ni first time aku buka tu hari ni. Even PC korang power ke phone korang power ke, kalau korang buka first time memang dia akan loading lambat sikit. And then after second time and third time and fourth time baru dia akan laju. Itu proses itu normal lah untuk Genshin Impact. Mungkin siapa-siapa yang mula-mula nak buka lepas je pukul 4 pagi lah. Oh ya, yeah. Ingatkan line slow ah. Ramai ingat internet eh, sebenarnya tidak. Sebenarnya server data dia, ada orang ingat internet slow, performa PC slow. Sebenarnya bukan yang tak ada kena-mengena pula. Tapi lepas kali kedua, kali ketiga, lepas kau dah login balik hari yang sama tu dia akan laju sikit kan. Kalau kau notice loading yang dekat gambar 7 elemen tu akan cepat sikit. Lepas dah kali kedua, kali ketiga kau buka. So itu standard. So kalau kau orang masa menukar ke Shimpad asal loading lama nak mampus, itu adalah server data dia nak refresh balik daily commission, welcome dan sebagainya lah. Standard lah tu, setiap server kena refresh. So memang mula-mula memang rasa lama. Lepas tu cek dah okey sikit lepas korang dah buka balik. Tapi memang aku tak nafikan kalau phone korang slow, processor performa PC korang slow, PS4 korang hard disk slow, dia ada ambil juga peranan disebabkan loading tu jadi lambat jugalah. Tapi overall kalau first time yang lambat gila tu, itu memang normal lah. Sebab kadang-kadang aku punya PC pun aku buka lambat gila. Itu bukan masalah PC korang slow ke apa kan. Tapi macam itulah jawapan dia. Aku harap dia dapat beri jawapan ya kepada sesiapa yang bertanya kenapa Genshin Impact saya buka loading mula-mula lambat bang. Itu memang standard server data lah. Tapi kalau korang buka yang kali kedua, kali ketiga, kali keempat yang lambat juga tu, itu maksudnya masalah PC performance korang atau phone korang. So video ni membantu kan? Ya. Yeah.